cara untuk memasang SIM card atau kartu SIM di HP Oppo. Jadi saya akan jelaskan di dua HP bagi kalian yang mungkin pakai Oppo yang berbeda. Jadi perlu kalian ketahui, untuk membuka tempat SIM ataupun memasukkan tidak perlu mematikan HP. Cukup matikan layar saja seperti ini. Kemudian tempat SIM-nya itu kadang di bagian samping ini, pasti rata-rata di samping, jarang di atas. Nah, tandanya itu ada tempat slot, kemudian di sampingnya ada lubang. Caranya seperti ini, kayak lihat ini ada SIM ejector, kemudian masukkan di lubangnya yang ini. Nah, setelah itu kalian tekan sedikit sampai keluar yang ini. Kalau sudah keluar, slotnya kalian tarik. Nah, yang ini. Jadi Oppo sekarang dia ada berbagai tempat slot. Ini yang model baru, bisa kalian. Ada juga yang model lama seperti ini. Jadi tempat SIM-nya itu beda-beda. Nah, yang ini. Kalau yang ini, kalian bisa lihat, cukup kalian paskan dengan SIM card yang ingin kalian masukkan. Ini kan SIM card-nya ada lekukan. Nah, yang ini kalian pasang seperti ini. Jadi lekukannya pas dengan tempat slotnya. Baru kalian masukkan seperti ini. Nah, kalau terbalik dia tidak akan mau masuk, jadi tidak bisa kita paksakan. Begitu juga untuk kartu SD, bisa kalian masukkan bersamaan. Kalau yang model begini, nah itu lekukannya sama saja, cuma dia posisi kuningannya itu di luar. Ini untuk kartu SD, ini untuk dua kartu SIM. Jadi masukkan di slot yang sama dengan posisi yang sama. Jadi seperti itu. Ini saya contohkan di slot yang ini. Kemudian masukkan dan sukses. Jadi cara membukanya sudah paham, silakan dipraktikkan.